supaya tausiah kita ni, pengajian kita ni, dengar kita pada malam ni menjadi bekalan di akhirat esok. Karena di hari ni semua orang manusia duk cari keselamatan. Semua manusia duk cari keselamatan. Baik keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat. Semua puak kita ni, nah kaum ibu, kaum bapa, ambo sendiri pun dimakialah. Pakak duk cari keselamatan belaka. Karena takut tak takut bimai tak selamat. Baik kita hidup dunia pun bimai takut tak selamat. Hak akhirat sama telah lah takut tak selamat. Karena akhirat ni kita tak pernah pergi lagi. Dan orang hak pergi dah tak ada klik royak gapo. Surat sepucuk pun tak ada harta klik. Duk sana tu susah kau seni tak tahu. Ha, sebab tu hari ni kita kebimbangan besar sekalinya ialah keselamatan kita baik dunia juga akhirat. Hari ni kat dunia keselamatan takut kena COVID. Ha, takut kena COVID. Bila kena COVID, Allah orang tak masuk dekat. Bila orang kena COVID, hidup dia hina. Ha, nak ayat tu. Maka kita takut semua-semua tu. Ha, takut. Nah, penyakit ya Tuhan. Ah, ya Tuhan uji kita baru-baru ning tu. Hatu keselamatan apa panggil di dunia. Juga keselamatan lain lagi. Nah, keselamatan lain lagi di dunia ni banyak. Lebih-lebih lagi keselamatan kita di akhirat lagi akan datang. Maka ibu-ibu, ayah-ayah malam ning, pakcik pangah semua ni, nah, keselamatan kita di akhirat esok ni, nah, keselamatan kita di akhirat esok ni, kita kena amat-amati benar-benar. Jangan buat main-main. Hari nak royak malam ini. Ambo mari nak royak malam ini, nak royak keselamatan kita di alam akhirat lagi akan datang. Ha, kita jangan buat main-main. Karena sana ni, keselamatan sana ya tak ada orang nak tolong. Lebih-lebih lagi kita pergi tak klik dah. Hadap ku dak pe semata, hadap ku dak pe, ku dak pe, ku dak pe, ku dak pe, tak ada hulu punggung klik dah. Adapun keselamatan kita di hari ni, kita klik. Kita susah cara mana pun ada saudara mara kita. Orang cara kita ada. Tak ada duit pitih, orang wi penyek, orang wi beretah. Orang sedekah, orang tolong kita. Tapi kalaulah kita tu tak selamat di akhirat esok, tak ada siapa dah moci-moci weh. Paling kiri, paling kanan tak ada sore habuk. Walau waris-waris di dunia beramal sekalipun, nak royak kata hidup masing-masing di akhirat esok. Ha, hidup masing-masing nak royak kata. Bila kita mati, anak kita mati, bini kita mati, kita sendiri pun mati, semua pakat mati belakang, pakat duduklah. Masing-masing bawa masing-masing. Mung-mung aku-akulah. Ha, sini kita pakat bimai di hari ni. Ya, kita kena bimai di hari ni lagi dah. Jangan duduk bimai. Kabar-kabar nak bimai di dalam kubur, tak ada jalan. Tak ada jalan nak pergi bimai dalam kubur. Dia duduk dalam kubur, macik-macik kat weh, nak ayat kata. Hmm, sore-sore lah. Lah ni kita nak gelak-gelak lah kau. Ha ni sore-sore cuba orang kata gila ni aku nak wilih 500 kuk. Tak berani nak pergi kau tu. Ha, nak pergi kau tu tak berani, tak berani. Kalau dia mau wilih pelita pecik pun. Dia mau wilih lapu pun. Kita tak berani nak pergi sore-sore. Ha tu keselamatan. Keselamatan dunia setara tu. Nah, macam-macam kita takut. Ha, takut kegelak kita. Kalau tak gelak tak apa. Tapi dia kita duduk di kubur esok moci-moci. Dia kata dalam kubur esok, habis-habis gelak. Habis-habis gelak. Malam pertama di alam barzah ni, Allahu Akbar, menyayuk hati sekali. Malam pertama dalam alam barzah ni, menyayuk hati. Takut sekali, noyak tu. Karena tempat yang kita tak pernah pergi lagi. Tak tahu nak duduk lagu mana. Hanya kita tengok orang Allah, mayat kita duduk bawah. Duduk patak tu. Nampak putih ya. Demo pun senar-senar-senar dengan tanah. Ambil cok heret gerung-gerung-gerung-gerung. Lepas tu jijok-jijok wik kemah takut kita bangun semula. Ha, ni nak ayat kita lagi akan datang. Lepas tu duduk situ lah kita. Seni kau susah duduk situ lah.
Allah, kita berasa lagu mana kita duduk. Gelak habis-habis gelak. Tu apa panggil di alam barzakh. Kalau bagi orang apa tu? Bagi orang tidak ada amalan. Mana tidak ada bekalan yang kita nak bawa ke sana, habis-habis susah. Habis-habis susah. Sebab tu kita duduk dunia ni, kita kena selalu ingat kepada Allah Taala. Kita kena selalu berbekal. Jangan kita buat main-main di hari ni. Gapo bekal tu? Bekal ni dia mau dah tahu belakang dah, mau dah royak puah dah. Setiap gilah ke mana pun mau dah cerita benda tu bekalan. Gapo nama bekalan hak kena hak kena kita bekal banyak sekali. Sedekah jariah. Sedekah jariah tak ada dah. Nak lawan sedekah jariah tak ada dah. Selain daripada sedekah jariah tu, hak kita ada buat semua-semua dah. Kita mengatik, kita berzikir, baca Quran, bui tepung demo tolong orang susah. Hak tu kita ada buat semua-semua dah. Hak tu nak buat semua-semua dah. Tapi hak sedekah jariah ni, hak utama sekali yang mana kita nak duduk dalam kubur esok. Bila kita duduk dalam kubur esok, dia dah hipung, dah hipungkan pahala kita. Nabi kata tak habis-habis, tak putus-putus. Bila kita duduk dalam kubur esok, dia sapa pahala gitu. Ha, kerana Nabi kata berterusan. Macam air pacu, air terjun tu lah. Ada dah hari dia beradu, tak ada. Lagu tu lah air pacu. Dimaki ialah pahala yang kita sedekah jariah. Ha, hak ni nak royak ni. Ha, hak ni kita nak royak ni. Hama nak nyata belakang dan buat kita. Kalau tak tekel, tak royak sungguh, buat kita tak buat. Dia tak nampak mana, tak nampak mana benda ni. Kita buat benda lain lebih daripada kita sedekah jariah lagi. Tak gitu. Kita beli kose-kose. Beli tanpa arti ni banyak mana kita ada khianat duit pitih kita. Ha, gino kita boleh utamakan hidup kita daripada bekal akhirat. Neh, kalau orang jatuh duk gila dengan bunga buat jambu. Kalau orang jatuh. Neh, puak jatuh duk gila dengan ngobok jambu. Berapa ekor ngobok jambu dia? Allah, duk sakuk di layar hatak tu gua layak menone belah-belah tik. Pas belah-belah tu berapa makcik noyak tu? Berapa tu? Puluh-puluh ribu. Tak ada 20 ribu. Tidak ke siapa 30 sekali dengan sarai saudam tak saudam tu. Ha tu nak ajak kata kita. Geno boleh kita gitu lalu. Benda tu benda menik ya. Benda main ya tak ada gapo kali. 2-30 ribu duduk dengar buat jambu saja. Oh kalau buat sejik sedekah jariah. Allah pahala tu heret kita masuk surga tai malak dah. Ha ni nak ajak sungguh. Jadi hak kita nak main kita nampak kita sungguh benda ni. Ada pun sedekah jariah ni. Sedekah jariah ni ialah nak perakan ciwi kita daripada terjun neraka. Hatu nak yang mudah-mudah. Gino kita buat galik, gino buat tak sungguh. Nak perakan diri kita tak sungguh atas neraka. Pas gino kita tak bimeh. Sedekah neraka kita tahu belaka dah. Neraka tu yang ada royak ni gabung cimacik. Weh, ha. Pasal tak sih dengar nak royak tu. Nabi kata sejel ni 100 kali. Hancur 100 kali jadi neraka. Ha tu tengok. Pak kita rak dah. Kalau dia kata kalau cucuh dengan api ya tak ada hancur kali. Tak sih dah kita. Sejel 100 kali cucuh. Nak dah kita. Tak sih. Ha tu nak ayat tu. Bodoh dia ambil api cucuh seru. Adalah dah sudah. Beradu sah. Cucuh belu. Nak dah 100. Sejel 100 kali nak dah. Tak sih. Hak dek nu hancur. Nabi duk royak hancur. Tuhan duk royak lah Kro'eh. Orang sapak. Orang duk lah neraka. Tuhan duk royak lah Kro'eh. Kullama nadijat juluduhum. Setiap kali api menyala. Api nyala selah makan kita. Selah makan tubuh kita lah neraka esok. Nadijat juluduhum. Masuklah kulit-kulit kita. Lokoh kulit-kulit kita. Luruh blok-blok. Tak tahu kata punggung duduk di mana betih, duduk di mana pohon, duduk di mana kepala, duduk di mana. Hacuh. Nabi kata hacuh. Tu panah api neraka, panah telajak.
lebih daripada, lebih daripada daun kayu kering lagi. Rapuh, rapuh. Kita dia, bila pacar di api neraka. Bila selah di api neraka, Nabi royak nazijat juluduhum. Masuk daging-daging kita luruh blok-blok, blok-blok, blok-blok. Mati dah nak kecil, hancur. Lek mati tak ada mati dah, tapi hancur, hilang. Tapi Tuhan royak kata apa? Tuhan kata, ha, bila dah hancur dah, Tuhan kata, badalnahum juludan ghairaha. Ini Tuhan ada royak dalam dalam Quran ni. Badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti kulit lain pula. Bo makan di api hancur blok 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 blok. Dusta jadi pula Tuhan ganti kulit lain pula. Jadi pula jadi kita. Bo setiap kali jadi meluik kita. Menaung kita. Melaung kita, manggil kita. Macam-macam di mulut tu ucap. Tak sedar. Senyak tu kerana hancur. Senyak suara tu kerana hancur. Dusta, senyak dusta tak bunyi pula. Perida. Senyak. Dusta bunyi lah. Tak sedar. Senyak tu hancur. Hati noyak tu kada eh tu hak dua royak dalam neraka. Tu kada eh tu hak dua royak dalam neraka macam tu kada eh tu. Bila kena bakar dengan api neraka. Ha, bo tu hak jadi pula sedah. Tak sedah, minta maaf. Ya. Hacu. Dusta dah. Perida. Kiralah sejak 100 kali macam tu. Sejen ni 10 minit. Ni 10 minit ni ni 100 kali hancur 100 kali jadi. Berapa week nanti sekali? Week nanti ya bukan seminit dah. Kita ni week nanti ya. Ni siapa pergi dalam neraka? Ha ni nak ayat siapa neraka? Padahal neraka tu hero yang kata Allahu Akbar. Api nak bakar manusia 3000 tahun tu hero suruh melekat pingat api. 3000 tahun. Mula-mula pingat merah seperti tanda nanak ni. 1000 tahun. Tuhan suruh siapa? Tuhan suruh melekat. Melekat Zabaniyah. Melekat Zabaniyah ni apa panggil Tuhan cedek dia, kerja dia nya tunggu neraka. Duk cara orang masuk dalam neraka. Nak tikai siapa dia, nak semeles siapa dia, nak sepak siapa dia, nak katok siapa dia? Dia ni, ni penangan dia. Tu noyak tu. Muka dia tak pernah senyum. Muka dia tu bekain. Tak pernah senyum. Hatu melekat. 1000 tahun mula-mula merah. Merah supaya tu nanak ni. Tuhan kata gini. Hei melekat Zabaniyah. Tak panah lagi. Mu tambah 1000 tahun lagi. Dia pun sukung lah. Ambil baru letak. Ambil baru letak. Letak. Nyala. Kum. Api naik. Cahaya putih. 1000 tahun pula warna putih api. Rubu putih cerok. Api tu saya kata tak panah lagi, tak panah lagi. Tambah 1000 tahun lagi. Dia pun tambah 1000 tahun lagi duk pingak sukung gapo gub warna hitam. Supun dengan jubah hitam, supun dengan dakwah hitam. Tu api neraka jahanam supun dengan dakwah hitam kan hitam. Tuhan kata gini, panah dah, padai dah, panah dah. Api ni dah aku nak bakar manusia yang deraka kepada aku. Haa, ni ngayak macam ni. Haa, ni ngayak ni. Tapi kita kena, kena berat menalah ni. Yo perakan ciwi itu. Jangan dia buat main. Jangan dia buat kera. Banyak mana dah orang yang kaya-kaya duk kera. Duit belana-lana. Duit juta-juta. Tak ada nak buat jariah. Han dia susah dia kubur lah. Syabik kalau boleh dengar tu, Harry dengar orang dia dalam kubur macam, oh tak tidur malam. Tak tidur dah kita pakai dia tu. Rumah orang awak dekat kubur. Macam-macam dia meluik tu. Macam-macam dia melaung dalam kubur tu. Tapi tu Harry tak boleh dengar ni telinga manusia nak ya tu. Oh kalau boleh dengar waktu padai lah. Waktu dalam kubur tu. Berapa ribu orang dah, berapa ratus orang dah. Waktu kamus situ nak ya. Pada macam-macam lah. Bukan juruh belakang. Bukan juruh belakang noyak tu.
Ha, tu bukan juh berlaku. Ada macam-macam tu kau duk meluik, duk manggil. Adalah tak sedah, tak sedah. Tu hai deroyak. Tu hai deroyak dia le Quran. Kadang eh orang dalam kubur, ahli kubur duk melau. Tu dalam surah Fatir ayat yang ke-37. Tu. Tuhan kata wahum yastarikhuna fiha. Ahli kubur duk melau-lau, duk meluik di dalam kubur. Tolong. Adalah sakitnya, aduh. Goyak telah anakku duk mana ni. Kalau kita boleh dengar, tapi kita tak boleh dengar. Duk panggil orang dalam kubur. Macam-macam lah. Hari ni kita tak tahu mak kita duk lagu mana. Hari ni tak tahu cik kita duk lagu mana. Kita duk sedap. Sedap je kita. Nak akhir gawa, akhir ayah panggil gitu. Tum yam. Oh, dawa, tak ingat dah mak kita dalam kubur. Dia duk makan gapo? Dia dah gawa kok? Dia kenyir kok? Kita tak tahu dah, tak tahu lah. Ha tu nak ayat tu. Ingat katik kita duk makan sako dia. Ingat katik kita duk makan sako dia. Pernah dah kita sedekah nyuh dia tinggal. Pernah dah kita sedekah riyah hak dia tani dulu. Pernah dah getah kita duk motong hari ni dia tinggal kita. Ada sedekah dah? Masuk khairat dah kita? Ha ni ingat boleh macam kat sini. Kenapa kamu suka royak benda ni? Kerana benda ni nak perakan ciwik kita. Ingat boleh lah. Kalau tak kena cara, kita teriak dalam kubur kita. Puan kita malam ni semua ni. Kalau buat tak padu dengan benda ni. Akhirnya kita teriak dalam kubur. Pasti dia nak dengar lagi teriak. Kita nak teriak sore-sore, duk panggil orang. Kalau boleh dengar ke, Allah tolonglah weh. Pihak duk kawasan ni. Pihak duk dekat kubur ni. Tolong royak kat anak ambo ti. Allah ambo ni lapar ni. Ambo susah ni. Ambo duk kena godel ni. Kalau boleh dengar sorok lagu tu dah. Dia duk panggil. Siapa dia duk dekat kubur? Tolong royak kat anak dia ti. Tapi anak dia dah. Tak ada pergi tengok. Kubur weh dia nak riung lah. Tu. Kubur weh dia nak riung, nak nuduk dah. Anak tak ada pergi tengok. Ha ni kasih saya nak yang tak ada gitu. Mula-mula mati juga Allahu Akbar rajinlah. Nak pagi bawa surat Yasin. Pergi dengan mutu kubur beri baca Yasin. Buat kau lama kau tak ada. Lama-lama tak kenal kubur cik dia. Ha ni orang kita nak yang tu. Sampai hari ni kita kena bekal penuh-penuh gitu. Jangan dah harap kau orang. Demo bui alhamdulillah. Demo ingat alhamdulillah. Tapi kalau demo tak ingat padahal gapo dah kita cukup dah. Ha ni bekalai ibu-ibu ayah-ayah ingat molek ni. Ha ni. Neh. Pastu bunyi katanya sini ni nak buat apa? Ha nak buat keperluan masjid. Sebab tu kita kena khairat wi banyak, tak ada dah. Dengan masjid itulah kita boleh masuk syurganya. Mujo ada khairat masjid. Tidak kita nak kitab mana? Nak kitab mana duit banyak pun. Harta banyak lagi wak gawa nama. Kalau tak ada masjid, tak ada balasah, tak ada tadikan, nak kitab mana? Ha ni benar yang kita bahasa mujur ya. Ha tu kada eh orang duduk dalam neraka. Tu hai royak. Ha tu. Tu kada eh orang duduk dalam neraka moci-moci royak. Tu hai royaklah Quran tu. Tuhan ada royak dalam Quran, orang dulu neraka. Tak ada makan ni moci dalam neraka. Makan ni tak ada nasi kerabu, tak ada sumtam, tak ada nasi belauk, tak ada roti canai, tak ada tepuk apel, tak ada tepuk dakak, tak ada nasi tindih, tak ada roti canai, tak ada roti telur pun tak ada, rana pun tak ada, min kuah pun tak ada. Tu dalam akhirat esok royak. Ni orang dulu neraka. Gapo nama orang neraka duk makan tahu tak? Dua karo orang neraka dia makan. Ni nak royak we tahu kata berat tak berat. Sebab tu jangan dia buat. Jangan dia buat main-main. Esok ambil duit. Kerak dah. Pop. Oh dah. 500 orang. Tidak kira orang ada tu 1,000. Karena sekali ni bukan dia buat dan hari. Sejak mau kita. Allah. Nak 100,000 mudah. 100 orang. Ya 1,000 orang. Ha, kalau orang ada 200, we 500 kok. 200 orang boleh dah. Ha, tu nak ayat kata, mudah tak ada kena minta orang bakok ke mana dah. Ha ni nak ayat. Pas kita jadi jariah. Jariah hendak nak beradu-adu. Kita duduk dalam kubur siapa berang. Bila nak beradu ni? Doh hatta ya ba'athahullahu yaumal qiyamah. Sehingga Tuhan bakit kita di hari kiamat esok baru beradu pahala ni.
Selama kita dalam kubur, dia siapa beruf? Beruf, beruf, beruf. Banyak mana? Mengikut kita buat hari ni. Kalau kita buat 100 butir sejik, 100 butir dia siapa pahala kita. Kalau kita buat 20, 20 dia siapa kita. Mengikut bilangan yang kita, yang kita khairat di hari nak jatuh. Haa ni. Tapi gapu amur dia tekan sangat. Sebab, sebab orang kita kadang-kadang tak kharik. Nah. Kadang-kadang orang kita tak kharik, tak kharik, tak kharik. Benar tak pakar, kita buat jadi besar. Habis duit banyak. Tengok kereta kita beli. Eh. Kereta kita beli, kalau tangan dua, 400 ribu tangan dua. Tu, kalau tangan dua, 400 ribu beli kereta, nak tinggal. Allah, 400 ribu senyum-senyum, nak terbang, bang, pak noko. Ha, pak ngikat duit gemik di tanakan. Ha, nak beli kereta mani-mani ya. Tapi sejik gak weh nak beli kereta tu gak. Berapa kali nengung, berapa kali bilik. Kadang ada duit sokor ni gak pian-pian-pian bilik. Neh, kertas 10, kertas 20, 20, 20, 20, 50, 50, 100, 100, 500, 1000, 1000, 1000, 500, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Tah 20 kau. Lagi beradu tah 20 kau. Kalau sejik noyak tu. Ha, duit ada sengikat segetah. Allah bila nak orang makan tengok corong mana duit banyak. Allah ada belaka capu. Hak 50 buat ada, 20 buat ada, hak 100 buat ada, 500 buat ada, 1000 buat ada. Perang-perang-perang. Kalau perang. Hijau muda. Ha, gambar mak ya pa. 20 ke. Ha, ini ayat kita tak nampak akhirat. Sini sini kita reti kata orang tak nampak akhirat. Hak ni nak perakan daripada neraka ni. Ingat molek kalau tak hambung, mung kalau tak akhirat masuk neraka. Ha kita nak gua ni. Oh. Sabik orang dalam kubur duk minta nak kelik buat amal soleh. Sabik orang dalam kubur duk minta nak kelik nak buat amal, nak akhirat jariah. Kalau Tuhan hantar orang dalam kubur ni moci-moci weh. Ngakak pun nesel tu bingung ngak ngak ngak. Kalau tanya buat tu buat nak kelik apa ci? Nak kelik gada tanahku semua aku tak wui kat anakku, aku nak akhirat sejik laka. Tu kalau ditanya gitu nah ya. Kan dia perindah dalam kubur dah. Dia tengok dah, dia yakin dah. Tapi kita ni buat main-main, suka-suka main ya. Ha tu tu. Sabik utama beli ngobok jambu lagi ngak akhirat sejik. Aduh. Panggil buat jambu hutan mandal lagi bel duk. Burung duk. Allah. Nak tengok tak boleh kelepas. Pluk, 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 pluk. Nerata. Nerata mereka. Allah. Habis sejik dan atas 20. Hmm. Betul cukup. Hani nak ayak witahawu ni bukan kena dak. Ha, nak ayak witahawu. Buat kita kata. Benar tak pakai main-main. Kita buat besar. Benar hak nak tahirat kita daripada neraka Tuhan nak masuk ke syurga, kita buat main-main. Kita buat main-main ya. Benda ni nak tahirat kita ke dalam syurga esok. La ilaha illallah. Kata ada benda ni terjun neraka lah. Terjun neraka, terjun neraka dengan ayat wi. Ha, tu nak ayat kata kata ada benda ni terjun neraka. Hai dia macam eh, terjun gena apa kita nak semayan. Kita duduk semaya tak bisa tinggal. Hei, munduk semaya-semaya tak ada gapo. Tapi akhirat esok mung kena timah di antara pala dengan dosa. Pala dengan dosa kena timah macam tu. Ni ambo demo kena timah belako. Tu imeh kena timah, tu nebek kena timah. Timah belako-lako. Pak kita nak timah banyak mana pala kita? Kita semaya tak tinggal banyak pala. Oi, tak ada. Tak ada. Hak tu bayar hutang tu hai. Hai tak? Semaya ni tu hai wajib jajak kepala. Sore, 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 sore. Wajib kena semaya. Kata semaya mu kena khadi besar. Kita pun semaya lepas. Semaya lepas. Tu ya. Pas mana hak labo? Hak baca Quran. Hak kita mengatik. Hak kita berzikir. Hak kita tolong orang. Ha tu hak tu hak kita tu. Hak tu nak email tu. Pas kita rajin dah. Cuba tanya, ngatik berapa kali? Sehari-sehari ni berapa patah ngatik? Ada tak 1000 sore? Selawat 1000 ngatik, 1000 keluarlah 1000 ada tak? Hmm, 3 patah je negara dah. Hmm. Ambo tahu ambo, kata dia ambo ni.
Kalau mengatik Allah nak habis 33 tu rasa sebeh pandak dah. Allah, mula-mula tu bunyi sedap. La la illallah. La la illallah. La la illallah. La la. Bo boleh 20 lebih ya. Dekat-dekat dah sencai dah. Nampak dega dah. La la illallah. La la. Allah. Kucing gomo. La la illallah. La la illallah. Ah, kejut kucing gomo. Ah, ngatik ingat. Ha, jadi ngatik zikir ni Allah sepengah ubat ngatuk dah. Ha, nawi ubat jenera, ubat nawi jenera. Han ini oyak ni. Karena setan dekat tepi kita semua, setan-setan iblis. Setan iblis ni dah kita buat amal sikit ke? Nah, dia kita buat amal sikit ke? Gena, dia mai gaya kita selalu dah. Ha, dia mai gaya dah dah gosok belakang, gosok belakang, siut telinga, gosok belakang, gosok belakang, siut, siut, siut. Tagak angin halus ayu. Raih. Raih tu waktu sebab bunyi preh. Preh tu jangan jatuh wah umur. Serati pun nak cari cacing. Gerak 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 sedak waktu sebab kita perak aku gimana. Dia mengatakan, weh, sehati biar dia. Dia mengatik rumah kawal dia. Kau sebeh dia ditekak. Haa, itu nak ayak. Hani nak ayak kada kita. Tak ada siapa dia rajin. Dia rajin. Lepas kita nak pergi, kita nak pergi mana? Kita nak pergi cimek gapo. Kita nak pergi cimek gapo macam-macam weh. Hani ibu-ibu, ayah-ayah semua nak ayak tu. Kita nak pergi cimek gapo. Dosa tak nak kecek dah. Dosa tak kena niat dosa. Pukpak, pukpak, pukpak dosa. Halo, berapa jenis dia tahulah sehari-sehari dengan ayat tu. Dia tu duduk mengupak dengan dia tu. Ha, dia ayat. Nah, honong duduk mahilai. Sama-sama dia. Dia tunjuk-tunjuk. Gimana? Orang pun jangan tak? Honong tanya. Aku jangan aku. Aku tengok dah. Aku nak minta dia dah. Aku dia dah. Dia ayat tak, tak ada anak. Tak ada bini. Aku nak minta dah. Oh, comel aku. Ha. Kan buat tino nak ya tu. Gena, ya ada dah highlight dah highlight. Ada berlaku tiap-tiap orang. Allahu akbar. Subini orang pun ada juga. Dia buat standby. Standby mana kali cerai dengan bini ya bang ni dah ni. Hot tino pun tunggu juga, tunggu juga, tunggu juga tanya anak malai, anak malai. Gena tak tidur lagi be. Tak ngatuk alening. Oh, makan kafe ke be? Oh, tadi makan juga, makan kedai kopi tadi, ni pasal tak itu lagi lah. Oh, kafe jadi boleh, kafe, kafe cak ke apa, bang? Tanya. Kafe merah tu kan? Dah. Pak kafe hotel tu? Dah. Pak kafe ke apa, bang? Kafe dam ke? Dah. Lepas tu, bang, kafe cak belakang kapok. Beradalah cak ke apa, tidaklah. Ah, noyak tu. Main, main noyak tu buat kita. Tu dosa noyak tu. Kau jatuh pun serupa, kau tina pun serupa ya hari ni. Berapa orang yang orang berisuk sungguh. Tu nak rolik nak ya. Lepas tu kau tengok biasa, tengok pulak. Dia tengok gambar pulak, Facebook ke. Haa, YouTube ke apa tengok, 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 tengok. Macam-macam tengok. Boa puas-puas tengok, tengok muai plam. Tengok, kau jatuh bucak tengok muai plam. Tengok muai plam. Oh, Jepun lawan Amerika. Uff. Oh, jadi weh. Oh, ha tengok. Bo tengok tu, oh tengok gajah, gajah selingo besar. Oh. Oh ni tengok, oh kat wecahlah ular anaconda. Negeri Brazil noyak tu. Ular besar, ular besar. Ha, tidak. Dosa ni banyak. Duduklah kau cek baju. Duduklah kau cek baju 24 jam. Tanya hatilah tengok. Han ni noyak kata, "Pa, mengatik malah dosa banyak." Kalau buat jatuh, kalau ke ayah-ayah ni kan nak kecek dah. Haa, pihak wirik tu imeh. Pihak wirik tu imeh. Malah. Nak pergi semayah tu malah dah. Bawa pergi semayah pula tu imeh wisalai tu. Wisalai, lik kandil mula-mula, lik iripak. Dia bangun kerak lagi dah. Tu imeh baru dah astagfirullah je tak ada dah. Hani nak ayah tak jatuh. Semaya je mo. Tapi demi astagfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tapi tengok dari belakang tak ada, dia selipar belakang dah. Hani no ya tak ada.
Tepat-tepat orang rajin ke belah-belah klik. Bunyi sebelah, 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 sebelah. Bunyi. Hak rajin tu lah. Haa, sulap, 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 sulap. Allah cepat, sulap, 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 sulap. Orang kata pintu barulah bangun nak subuh. Berlipuk sejik berkali kata. Nyanyo berkali, tukar selipar dia rasa. Boleh sebelah berkali kata. Haa, bunyi sulap, 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 sulap. Haa, kata tak? Pada hayab zikir cepatlah jok bunyi sebelah. Sebenarnya subhanallah. Tapi cepatlah jok je pasif. Flop 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 flop. Pak orang tepi tu dengar dah tukar selipar berkali buat dia boleh sebelah je. Buat buat maya sejik. Ah, noya tu. Pak lain juga dah dah dah. Hani kada eh noya. Hani kita nak nilai apa yang yang kita nak sedia nak gi, nak gi pada alam akhirat esok. Hani noya ni. Sebab tu noya atau kita jangan buat main benda ni. Benda sedekah jariah ni lah. Jangan buat main-main. Ibu-ibu nak ayat kata tak ada dah. Learning tak apalah. Duduk di kampung benda panjang lagi. Ha, pagi-pagi makan nasi kabu, makan nasi belauk. Nah, makan teo, makan syair. Minum syair, minum teo, minum kopi macam-macam. Makan kuih tu, makan apa ni. Manis tu, manis ni nak ayat tak apa lagi lah. Hari yang kita duduk dah tika di saat-saat orang ada ajam mocak di telinga kita boleh tahulah orang jiwa. Amba pun boleh tahulah hari tu sayu, sayu, sayu sekali. Bila kita dengar orang mocak di telinga kita tu, Allah tak ada jalan dah. Bila kita dengar la ilaha illallah. Dengar kelimah tu kat pocik-pocik, oh tak ada dah, tubik, air mata nilih, air mata. Kita reti kata kita nak berpisah dah. Kita reti kata kita nak meninggal dah. Hari ni dah aku boleh tengok bini aku, boleh tengok tok lelaki aku. Hari ni dah aku boleh tengok rumah aku dan juga anak cucu aku. Berkali tak banyak je dah, berkali aku nak pejam mata nak pergi dah. Demo mari tengok kita, kita pun duduk amla dengan demo dah. Kita pun duduk minta maaf demo dah. Mari sore demo kata kita tengoklah pak cu tak ada jalan dah. Oh, pacu ni kau punya tak kenal orang dah. Bawa kita pergi tengok pacu, dia pencelek tengok. Gena pacu teruk menang ke? Maaf hati dia. Haa, dia sebut so je tak. Dia tak ada orang dah, dia tak ada orang dah kita. Maaf hati dia. Senyap dah. Pejam mata. Haa, tu habis dah, habis susah dah. Dan ketika tu, baru tahu kata, wak sejik ni penting. Ketika tu baru tahu kata, kita wap sejik, wap balasah, sekoh jariah ni, besar dalam hidup kita. Baru mikir kelik lah. Mikir kelik dah. Mikir kelik dah. Kalau tak sampai di saat tu, dengar saja masuk lingkar kanan tu, bik lingkar kiri. Hani no yak tu. Sebab tu, ambo tekel sangat-sangat benda ni, jangan widai mati dululah. Dan kita teriak lah kubur esok, habis air mata pun tak ada arti dah. Kan nak teriak, teriaklah di hari ni di atas dunia ni nak teriak kau. Teriak kita bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala ampunkan dosa kita. Ha tu noyak, jangan dia teriaklah kubur esok. Ha tu, Nabi pun dah royak. Nabi pun dah royaklah hadis dia. Kita dah mati dalam kubur, Nabi kata apa? Supaya orang lemah air. Supaya orang lemah air. Tu Nabi kata, innal mayyita fil qabri kal gharikil mughawis. Sesungguhnya mayat dalam kubur itu supaya lemah air. Ha, supaya lemah air macam macam ni. Ani ambo duk nyawa lagi sedak lagi. Demo duk sedak lagi. Sedaklah kau ni. Pas tu dia duk dalam kubur so supaya orang lemah air. Nabi royaklah hadis dia. Pas lagu mana orang lemah air? Napa dak? Walau kita tak nampak lihat sungguhnya, tapi kita terbayar dengan akal kita, dengan otak kita. Lagu mana sepak ke lemah air? Tuluh, tuluh, tuluh. Tuluh. Haa, tu lagu tu. Duk minta tolong, duk minta tolong. Kerana nak tolong diri dia, nak wis selamat, nak wis selamat, nak wis selamat. Situ dia ingat belakalah, amba duk royak hari ni pun dia ingat. Allah, baba tu duk royak lah, suruh aku ni gah, saya gitu. Duit dah ada tapi saya tak mancai mana akhirat. Bila sampai setengah tu tak nak kecil dah. Tu Nabi royak.
Pastu dengan tiga apa tu duduk dengan dalam kubur yang tua. Nabi kata yang taziru da'watan tulhiquhu min akhihi. Orang mati dalam kubur duduk tunggu doa daripada orang hidup. Tu nak yang macam haji. Learning mak kita duduk tunggu doa kita. Mak kita, cik kita duduk dalam lubang kubur dah dua-dua tu. Duduk tunggu doa anak dia ni, duduk tunggu ni. Tapi kita tak dengar ya. Boleh dia nak panggil lah, yah duk mano ni eh. Geno yah tak ingat komek dah kau geno ni, komek duk kering lah kubur ni. Tak ada siapa dia berdoa komek ni. Cik kita berlagu tu. Lah, anakku tinggal 4-5 beradik duk mano demo ni habis ni. Lagak tak ingat aku sikit habun, tak ada siapa gapo doa-doa, tak ada siapa gapo ni. Tu Nabi kata duk tunggu doa. Duk tunggu doa. Allahu akbar lah. Hani ambo dak goyak puak kita dah hidup. Sikit lagi kita duduk dalam kubur belaka ambo dalam kubur. Tahulah ambo dak goyak di hari ni. Tahulah yakinlah hak ambo dak goyak hari ni. Setara mana penting tak penting benda ni. Ha sebab tu kena utama sekali noyak dah. Ha ni noyak tu. Pas masjid yang kita nak buat ni. Nak buat tak nak buat bilik air lagi, nak waktu lagi gini lagi, tak sepenuh lagi hari ni perlu sekali kepada batu air puak kita. Batu air puak kita. Walau tak leh tak cukup hari ni pun, esok kita sedia puak kita keluarga. Sekurang-kurang satu keluarga 500 kok tidak ke 1000. Orang kata sewi sudahlah. Hak kita nak wiwi lah. Ha tu nak ayat tu. Jangan lagi dengan demo. Demo tak wi, demo susah akan rasa. Masing-masing kata-kata aku nak wih pun dia tu tak nak wih. La ilaha illallah. Masuk surga masing-masing. Bukan turut dia. Kita mudah turut. Dia tu tak nak wih. Halil tak wih. Hak tu nak wih kok rare lagu tu. Haa. Nak wih kok rare lagu tu. Haa. Ni dok kita wih ke masjid. Bukan wih tu imeh. Bukan wih dia muakan nasi kabu. Dok wih ke masjid. Wih ke masjid. Untuk nak buat benda tu. Duit kita bukan wih kok rare. Tapi jangan saya bukan wik orang dak. Kalau wik orang dak aku demo tak nak wik dia sedaklah, ada saja-saja kaya dia. Kita terus wik duit dia. Dak. Hak kita, hak kita. Tolong gifak situ. Tolong dikiring situ ya. Nak ambil baisik di akhirat esok. Nak ambil baisik di akhirat esok. Learning kita buat. Learning kita buat. Baisik tu nanti ambil di akhirat esok. Baisik. Resik tu akan ambil sana. Akan ambil sana. Ambil sana. Haa tu. Kita akan ambil sana. Tu yang ada royak dari suratul jasiyah tu. Watara kulla ummatin jasiyah. Wa kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Tu yang kata kita duduk di akhirat esok. Jasiyah. Duduk dalam kesibukan. Ke. Duduk dalam kecemasan. Duduk dalam sibuk. Sibuk. Ho ha. Nabi Tuhan kata, wa kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Tiap-tiap manusia, tiap-tiap umat di pada masa esok. Akan tunggu. Panggilan nak terima surat kita. Surat amalan. Surat kitab kita. Dan. Tu tud'a ila kitabiha. Akan dipanggil kita ni. Kita akan panggil. Hei Mak bin Panjang. Hei Mak bin Abdullah bin Panjang. Mari ambil. Malaikat panggil. Ambil terima surat amalan kita. Tiap-tiap orang ni kena terima berlaku. Ambil-ambil semua. Lepas tu kalau kita terima oleh kani. Alhamdulillah. Kita mujur sekali kata. Kita akan masuk syurga. Tapi kalau kita terima balik kiri. Nyata kata kita ni masuk neraka. Ni dua. Ashabul yamin wa ashabul shimal. Orang yang terima surat amalan lek kanan, dia tentu kata masuk syurga. Orang yang terima surat amalan lek kiri, tentu kata dia masuk neraka. Hari ni, hari ni kita buat ya. Hari ni kita buat ya. Baisik tu kita terima lek sana, lek sana, lek sana, lek sana. Akhirat ni tu. Ha, sebab tu lah sini, kita kena buat banyak, moci-moci, tak ada dah, tak ada dah, tak ada dah. Haa, tak ada dah. Sebab tu, Tuhan ni dia royak dalam surah. Haa, dalam surah apa ni? Haa, Tuhan kata kena. Ya ayyuhallazina amanu, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Hei orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Irka'u wasjudu.
Hendak rokoklah kamu dan hendak sujudlah kamu. Wa'budu rabbakum, hendak sembahlah Tuhanmu. Jangan duk sembah pohon jerat. Jangan duk sembah syirik dengan Allah Ta'ala. Lepas tu, bila mu rokok dah, sujud dah, maksudnya mu sembahyang dah, ibadat sembahyang dah, mu sembah Tuhanmu dah, Tuhan kata lagi sikit lagi, waf'alul khair, hendak buatlah kamu akan kebaikan. Tuhan suruh kita buat kebaikan, buat kebaikan, buat kebajikan. Bila kita buat kebajikan dah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan harap-harap mung sakning tu dapat kejayaan. Harap-harap kita dapat jaya, 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 jaya. Samlit lew. Canak lew. Bila akhirat esok? Gapo syurga. Syurga, moci-moci. Oh, syurga kat Allahu Akbar. Amo rasa malas nak cerita syurga ni kok. Dah sebut syurga pasal nak mati lalu dah. Tapi nak mati tak berani, takut dosa banyak. Tu nak ayat tu syurga macam ni. Neraka amo ayat tadi dah. Neraka tu Allahu Akbar. Tak ada makan ni lah neraka. Muka kita ni yak khipu habis ni. Muka ni yak khipu habis. Hidung katuk sebelah. Telinga katuk sebelah tak ada. Telinga tak ada sebelah. Dagu renyah habis. Tak kenal kata kita. Kalau tok lelaki tengok kita tak kenal kata bini dia. Nuak geno khipu habis muka ni makan dia api. Makan dia api. Cuba tengok orang makan dia api je. Ada ke orang rumah makan dia api ke? Dia tak ada mati orang dia tolong. Lagu mana muka dia? Lu takut tengok. Dia memanggil pelago gambar holoning dengan gambar hok dulu. Lu tak berani. Gi tegur budak halus teriak ya ke makan hatu. Huduh terajak ya khipu khipu. Hanya ya tu. Tapi orang hok jangok siapa tak semayan ha, temunglah. Berjangok jaga dekat we piu piu piu. Jaga baina dia jaga. Beli kering tu kering ni Allah Habib beri bau. Gerawat sute tak leh duduk tak senang tidur tak nyerga. Gerawat sute. Ha nak ya carilah. Pakar tu dekat we siapa tak semayan jaga piu laju. Ha nak we piu dia Allah bolah. Dia dah hari-hari ni kok. Allah, ada sejam be. Belum mandi tu dua karo dah. Bo tengok-tengok nak mandi tu tiga karo. Sudah mandi pula dua karo pula. Duk depan cuming sekarang pula. Jaga kulit, jaga kulit ingat molek Tuhan nak bakar kalau mu tak sembahyang. Ha, Tuhan nak bakar, nak bakar ingat. Ingat molek adik-adik hak tak belaki lagi ni. Hak tak belaki lagi ni hari menikah demo ni siapa tak sembahyang banyak mau tengok. Ni. Ha ni, cau sau, cau sau. Cau sau pakai cuk wiwa tak semayang. Berapa orang yang semayang sungguh? Ha, ekor lep belakang tiga depan tu. Dua heret lah pasir lah gebor tu. Ha, tak semayang banyak. Ha, banyak, banyak. Nak semayang kena ke? Gil pas subuh lagi dah. Gila tepek ni berapa ribu ni weh. Berapa ribu bedak saja ni, berapa lapis. Ha, lubai-lubai jerawat habis licin. Katuk habis lubai jerawat. Jeragak tak nampak sikit hebat. Lepas tu jangok. Habis-habis jangok, tak ada nak royak. Kerang dia nak ciwit. Sekali saja dalam hidup noyak tu. Sabit siapa yang gada apa kemat semaya. Ha, ni noyak. Orang Cina ni noyak ni. Hari perkahwin ni dia, hari pelatu dia, hari plumbing dia. Nak tunjuk kecantikan dia noyak tu, siapa tak semaya pun. Dia nak semaya je kena gonyoh tubik. Mek semaya tak sah. Kawai bedok saja kat muka tu. Lepas dia kokok tubik tak jamil lah lah. Ha, situ noyak tu. Nah, boh siapa waktu zuhur ke ben zuhur tak semaya. Boh puasa tak semaya. Bapa waktu ngori dak semaya. Waktu esok tak kena pekecek dak juga. Subuh esok bedak juga saya. Saya, saya, saya. Duk ustaz kita tengok cermin, ustaz tengok cermin Allah aku. Duk rasa kena, rasa kena, rasa kena. Jangok. Karena dia nak ke jangok. Ha, apa boleh jangok sungguh. Ha, sabit itulah noya tu gada pas maya. Tu hari perkahwin ni kita hari pelamin kita noya kata.
Ha, tu nak ayat tu kita. Ha, tu tak bahaya tu. Ha, sebab tu ingat molek. Akhirat esok kulit kita ni nadijat julu duhum. Tu hero ayat dah masuk, masuk. Luruh blok-blok, 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 blok-blok. Tapi tu yang jadi pula, tu yang jadi pula. Pasal neraka tu hero ayat dah. Ada dua makan ni, jenis dua makan ni, ayat macam-macam. Ni orang dalam neraka ni. Tak kira lah Melayu masuk neraka ke, Siam masuk neraka tak kira. Orang Islam ni sebenarnya Tuhan tak nak jadikan neraka. Orang mukmin, orang mukminah Tuhan tak jadikan neraka. Tuhan jadikan syurga buat kita. Tuhan ada buat syurga tu nak buat kita ni. Nak buat benar-benar panjang ni. Tapi ada duk kacau benar panjang tak si masuk syurga. Duk nindak, nindak, li, 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 li. Nak masuk neraka. Hak tu? Ha, dia tak? Sebenarnya Tuhan ni cedek dah masuk syurga. Tuhan buat syurga ni untuk orang mukmin, orang muttaqin. Sambil tengok ayat, cuba perhati ayat dalam Quran ke. Ayat dalam Quran bila Tuhan royak neraka ke. Neraka panas sikit-sikit. Neraka ni azab sikit-sikit. Neraka ni susah sikit-sikit. Bawa akhir ayat Tuhan kata apa? U'iddat lil kafirin. Tuhan kata, aku sedia, aku cedek bagi orang kafir. Itu dalam Quran ayat. Tu reti kata neraka ni Tuhan cedek kat orang kafir, bukan kita dak. Terserah bosan, Tuhan tak buat kita. Tapi kita kena jagalah. Kita kena jaga kerana nasib kita lagu tu lah Tuhan buat dah. Ya cedek dah. Bila Tuhan ada royak nikmat syurga. Lah syurga ni molek, lah syurga ni mewah, lah syurga ni nikmat. Bawa akhir ayat Tuhan kata ini. U'iddat lil muttaqin. Kami sedianya syurga ni kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Kepada puak kita. Lepas tu kena puak kita nak masuk. Ha, muka munduk kacau. Dia kata bekal lah bekal. Ha, tak bekal. Dia kata buat molek semayang cukup lah. Eh, tak cukup. Dia kata wai dia molek lah. Tak curi peta demo. Ha. Jadi sudah. Tu apa pagi kita sendiri duk cari jalan nak masuk lorong neraka. Hanya ya. Pahlawan neraka ni ke Allah. Tak ada makan ni. Tu Tuhan ada royak dalam Quran. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min ghislin. Tu Tuhan ada royak dalam Quran tu. Tuhan ada royak dalam Quran. Tuhan ada royak tu tak ada makan ni orang ada dalam neraka esok. Laisa lahum ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makan ni bagi orang duduk dalam neraka illa min ghislin. Malaikat satu jenis makan ni nama ghislin. Nama ghislin. Apa ghislin baba? Nasi air ni. Ah, tempat dakak ke? Dak ghislin, dak ghislin. Allahuakbar. Nak royak pun bahasa Kemal. Ghisling ni kuping-kuping gudih. Kuping-kuping orang lokoh. Orang kena bakar di api lokoh, lokoh, lokoh. Sekali dengan nanoh-nanoh dengan air dano-dano. Orang ahli neraka je kau ni. Kau ru juga. Titik tak, 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 tak rawai darah. Darah dengan nanoh busung. Rauk pula kerang. Tak ada makin ni. Dia makan kuping gudih. Tu nak ayak lain neraka esok kuping gudih. Sekali dengan nanuh-nanuh dengan darah-darah. Tu orang sepak pada lain neraka. Nak ayak tu. Rapuh. Sepaga tu. Renai pisah tu lah. Silap kita beli renai pisah ni bubuh je. Kerang-kerang-kerang-kerang-kerang. Ah tu. Rapuh. Kenapa? Kerana dia gorai. Hak ni pun dia lalai panah. Kuping eh kuping. Hak luruh tu. Oh banyak semua bukit dah. Lain neraka kuping dengan gosi ni semua bukit dah. Gosi, gosi, gosi kita ni. Buat cabut so tu hewak. Cabut so tu hewak. Bila tu? Bila kita makan, makan ni yang keluar. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Apa dhari'? Iaitu satu makan ni yang pahit. Iaitu buah zakum di dalam neraka esok.
Buah makan pak, cabut gosi ni. Perut ni gelegak, tubik habis kakak dalam. Perut ni hancur beli cing tak ada lah. Blok, 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 blok tu habis. Hancur makan nanti tu noyak. Pahit tak pahit. Gosi cabut, pom, gosi ni. Hanya ya, gosi saja lu banyak. Kuping lu banyak lah. Kuping sepuluh bukit dah. Duk makan bila-bila gerok kerak, kerok kerak, kerak. Adolah, 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 adolah. Beradu bila-bila. Duk nyala tak belakang, duk nyala tak kepala, duk nyala tak bahu. Nyala. Kerana kita ni, dalam neraka ni kayu api dah. Jadi kayu api neraka dah. Kayu api neraka bukan kayu getah lah ni. Kayu api neraka ni manusia dengan batu-batu. Tu tu saya kata. Ha tu waquduhan nas wal hijarah waquduhan nas kayu api neraka itu ialah manusia wal hijarah dan batu-batu tokong orang dia buat tokong dengan batu tu ke sekali lagi tu dia akan pergi bubuh dalam neraka belaka duk bakarlah orang kafir duk bakar orang kafir. Orang kafir pun jadi jadi kayu api batu tokong dia pun jadi kayu api tu noya tu. Hanya kerana esok. Ni siapa bahawa Tuhan ada royak dalam-dalam neraka. Sambil ahli neraka ni kak, nak royak itu, dia panah sungguh macam-macam. Panah, panah, habis panah. Dalam ayat lain Tuhan kata kena. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Duk panggillah puak dalam neraka. Duk panggil puak-puak dalam syurga. Tuhan ada royak dalam Quran. Ahli neraka duk panggil ahli syurga. Tu. Wanada ashabun nar. Duk panggillah puak di dalam neraka, ahli neraka. Ha tu. Dia panggil pia ashabal jannah akan ahli syurga. Tidak. Panggil bapa tu duk panggil bapa dulu puak dalam neraka duk panggil orang di syurga apa? An afidu alaina minal ma bahwa puak mung tuhi ahli syurga tolong lipahlah air tu wisapa kaku gati tu puak lain neraka duk minta air duk minta air lapar kalau kita goyak bahasa kapur kata ni hei puak lain neraka dalam syurga tu puak yo pakak dulah haung gi dalam syurga puak lain neraka dia panas lajak api nyalon. Dahga habis dahga. Lapa air, lapa air, lapa air. Ya boleh tahu. Hei ahli syurga. Hei ahli syurga. Lipahlah air kat aku kata. Ha, dia minta air, minta air. Duklah haum puak dia. Itu nak. Dia tahu kata dalam syurga ni ada empat sungai. Dalam syurga ni ada empat sungai macam-macam. Sungai besar-besar dengan sungai naruh besar dia lagi. Suti-suti sungai. Ahli neraka dia tahu kata dalam syurga ni ada ahli, ada sungai. Dia suruh lipah, suruh melipah. Suruh perebeh sungailah caku-caku wak parik gak wilile derah mai ke dalam neraka. Gena tu kan dia dah go air. Ha dia dah go air. Ha tutung jalan dah weh. Ha tutung jalan dah. Gagal lah dalam poket tu. Jangan buhak sekalian. Bola ketah. Kau ketah puluk, kau hijau dengan merah tu, buh kau merah. Belah dah tak buh, saya kelabu pun. Buh kau merah tu. InsyaAllah ta'ala. Malam ni je. Malam ni je kita buh lah. InsyaAllah ta'ala. Hatu tu yang nak cerita. Tu yang nak cerita lah Quran tu. Orang dalam neraka duk panggil orang dalam syurga. Panggil apa? Panggil suruh hatta air, hatta air, hatta air. An afidu alaina minal ma bahwa kamu melipahlah kepada kami itu air, air. Minal ma daripada air. Hatu dia, ia minta air, ia minta air kerana lapar selajak. Au mimma razaqakumullah. Kalau tak air pun tak apalah. Barang hak tu hawi rezeki kamu dalam syurga. Buah-buah kayu kok. Mumpai kau mari cik lah. Wah-wah timur Cina tu. Aku lapar. Hei, buatlah syurga lepas-lepas. Katik wah naka tu. Aku lapar. Pekau katik kau kat aku ni. Buah-buah nyur muda tu. Aku lapar. Seolah gitulah.
Ia duk minta nikmat-nikmat rezeki hak Tuhan wi kepada ahli syurga. Pualan neraka duk panggil. Ha hani ayat tu. Sabik tu kita Allahu akbar. Kita kena cedek sekali ibu-ibu ayah ya, tak ada dah. Ha hani amak duk royak kata belum kita mati ni, belum kita mati ni, belum kita mati ni. Belum kita mati ni kena sedia sungguh-sungguhlah sebanyak boleh. Sebanyak-banyak boleh. Hana ya tu. Ada dah. Ha ni bekalan kita, bekalan kita di akhirat esok. Sebab tu kena sungguh benar-benar. Jangan buat main-main. Ha temu sejik mana kita khairatlah. Semung balasah mana kita khairatlah. Kita we ada sokmo gie-gie no ya tu. Ha nak we ada sokmo gie-gie. Neh. Ha tu. Aduh, nak wis sokmo, nak wis sokmo itu. Jangan buat sejemu dengan khairat. Ha, tapi kita ada wujud di nenong lah. Wujud di nenong kita tu. Allah ada cari ke rumah tu, tak tahu lah. Sungguh, tak sungguh, tak tahu. Ada mari assalamualaikum ke rumah tu. Tak tahu lah, sungguh ke tak. Ha, kalau kena yak cari makan, kan kaya lah kita. Ha, ni dia orang tu, hak nenong. Hak terai-terai kata benda ni khairat sejik sungguh. Kita wui lah, jangan saya, jangan saya. Walau 4-500 tak ada apa. Bukan wui kau orang, kita kita situ duit kita. Demo wak beli seming, wak beli besi, wak beli pasir. Ha, untuk nak menyudah benda tu, bukan wui kau orang. Hak kita ada situ. Situlah bila kita duduklah kubur esok. Bila kita duduk kubur esok, dia sapa, 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 sapa. Tiap-tiap, tiap-tiap masuk, tiap-tiap masuk. No, ya, tu. Ha, kalau kita buat banyak, banyaklah. Kalau kita buat sikit, sikitlah. Kalau tak buat, tak ada sikit hebuklah kita. Ha, sebab tu di hari ini, kita kena usaha sedaya upaya. Kena usaha sedaya upaya nak jatuh. Kerana peluang bagi kita dah. Nah, peluang bagi kita. Ingat lillah ta'ala deh. Allah dalam tu niat. Ingatlah kita kerana mung ya Allah. Kerana mung ya Allah. Kerana mung ya Allah. Hal ni penting kali ni. Kita kadang-kadang tak harik wi-wi tapi tak ada niat. Hello, hello, hello. Jangan. Kita belum nak hello tu ingat hadir hati kita dulu. Bisik dengan Tuhan, kecek dengan Tuhan dulu. Ya Allah kerana mu, ya Allah aku nak khairat kerana mu, ya Allah. Proud bubuh. Lagu tu baru nenong. Baru terai-terai kata kita ni ikhlas kerana Allah Taala. Kita takut jadi adat tak jadi ibadah. Orang okay, minta khairat kita berwilah. Gena bahasa dia lah bau. Ha adat. Kita nak lillah ta'ala. Bila kita nak khairat, nak wiga apa kau orang sedekah, nyo kau gapo pisai kau. Kita kena ya, ya Allah kerana mu ya Allah. Ha ambil pisai tu, ha ambil nyo ni. Ha tu ambil diri ni. Ha kena ya kata kita. Kita kena hadir hati kita kerana Allah lillah ta'ala. Ha ni penting sekali. Nyen wak main-main, nyen halo-halo itu tak apa, tak apa, tak apa. Jangan lagu tu. Lillah ta'ala le hati kita ingat molek. Kerana kita nak pakar di akhirat esok. Bima takut kita celak esok ke? Ayyalah, tak ada. Aku berasa banyak sejik juga. Weh, tak ada. Weh, dukuk mana ni, pahala aku ni. Ah, siap dah. Kerana kita tak betul di hari ni. Sebab tu hamba royak berlakon. Nak betul, nak we gapo. Ha tu so, moci-moci. Tu bekal so kita nak pergi. Dah sedekah jariah. Sedekah jariah so dah amalan kita. Ada yang kedua pula. Nak jaga kita di akhirat esok. Sebagai amalan nak jadi keselamatan kita. Nak we kita selamat. Yang kedua apa nama we? Yang kedua nyosmeleh gerbek kita. Ha ni. Ha tu. Sembelih gerbek kita. Ha ingat molek pocik-pocik weh. Kenapa dok menengok pocik tu? Tu tengah ngo ke masuk baring ke. Ha. Tu. Yang kedua dengan molek. Iaitu sembelih gerbek kita. Dengan molek. Ha ni. Ni pun satu perkara yang nak tolong kita juga di akhirat esok. Ha sani. Kita nak timel di akhirat esok nak wi berat balik pahala. Dia berat balik pahala tak usah bosan lah mocik mocik u. Gena kita akan masuk syurga lagi kerana. Karena Tuhan royak kena timel berlakon semua ni malam ni.
Malam ni untuk nebel kau, untuk kemenir kau, nayuk kau, kena timai belakang. Amba pun kena timai. Bukan timai amba. Timai amalai kita. Kena faham malam. Kau timai amba ni tak kau, amba peringi. Hello amba. Kena puak-puak tu. Puak hok gemuk. Hok peruk katai, pak katai. Hok jalan po King Kong. Ah, tu segera berat. Bukan terima kita, terima amalan kita. Ingat molek ni. Apa detik? Terima dosa dengan pahala. Dua. Kelo ada dua. Sepuluh kelo lah ni lah. Sepuluh kelo lah ni. Bukan kelo jarum tu tak. Tu ada so ya. Ni ada dua. Dua. Apa panggil dua neraca. Dua lah cepeng dia tu dua. Tak pahala so. Tak dosa so. Dua-dua ni nak berak balik mana? Kalau sama, 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 sama. Nabi kata kalau sama, 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 sama. Dosa ada sejuta. Pahala ada sejuta. Sama. Ting. Sama. Tuhan kata kena. Masuk syurga lah mak. Tak apa rahmat aku mak masuk syurga. Tengok Tuhan baik dengan kita. Tu kalau sama timengi. Kalau pergi berak balik dosa. Besar butir jagung. Ya. Kita terjun dalam neraka lah. Pahala pun banyak. Tapi pergi berak balik ni besar butir jagung ya. Sikit sangat. Ya Allah, saya, saya. Ih, kalau aku ngatik sekali lagi. La ilaha illallah. Gak. Dah. Tapi dah aku beradu sekat tu jeneral. Ah, susah, susah. Tak? Masuk neraka makcik. Oh, masuk neraka. Kalau kita ada iman, masuk neraka tak lama tubik pula. Kalau tak ada iman, duduk dengan air cair, duduk dengan sumpah dalam neraka. Siapa bila-bila. Tak tubik dah. Hani ni ayat ni. Ni ayat ada ayat kita. Lepas kita berasa lagu mana hari ni? Ha, kita berasa lagu mana? Sebab tu nak we ada pahala sana. Pahala jariah ni kita dalam kubur. Ya tu siapa beruh. 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 Tak ada beradu-beradu pahala ni ayat tu. Siapa hari kemah esok ni? Baru dia beradu. Kita bakit di padang masa. Bakit di kubur nak di padang masa. Baru dia beradu. Pahala mana kita dalam kubur? Beratus tahun. Beratus tahun pahala kita nak sampai kita. Dosa tak ada dah kita mati. Ha, ni kita panggil ukat. Ni kita panggil peluang terbaik sekali. Peluang baik sekali bagi kita bila kita sedekah jariah. Ha, ni. Kerana Tuhan royak dia ni kena timang macam tu. Dalam suratul A'raf. Ayat yang ke-8, yang ke-9. Tuhan dia royak atas kita kena timang. Tuhan kata kena. Wal waznu yawma izinil haqq. Wal waznu yawma izinil haqq. Timenge di hari akhirat itu sebenar. Itu bahasa Nayu kita sini. Timenge kita ni. Timenge pahala dengan dosa ni. Di akhirat esok sebenar. Sebenar Tuhan kata. Cacing. Sebenar. Faman sakulat mawazinuh. Siapa-siapa pergi berak balik pahala timenge dia. Faulaika humul muflihun. Itu-itu orang-orang yang dapat kejayaan dan kemenangan. Orang ni orang jaya. Orang ni orang samrit. Orang ni orang cai-cenak. Orang ni berjaya di akhirat esok. Apa berjaya? Iaitu syurga Allah Ta'ala. Itu Tuhan ayat Al-Quran tu. Wa man khaffat mawazinuh. Siapa-siapa pergi timai, balik pala, pergi berak, balik dosa. Fa'ulaika allazina khasiru anfusahum. Tuhan kata, itu-itu orang, ialah orang itulah yang rugi diri-diri mereka itu. Orang ni masuk dalam orang rugi. Rugi ke no? Ha, dah tak rugi apa ke? Tuhan hidup ni 10 tahun tak ada bekal dah. Tak ada buat pahala. Hani. Hani amal duk bimbing ni. Takut kita tak ada buat pahala jariah ni pergi mati dulu. Sedangkan Tuhan we hidup kita 90 nak mati. Mu dah buat gapo 90 tahun dah dunia aku we hidup. Mu tak ada duk bekal gapo nama datang pergi sebatai karuh ya. Nak timel lagi tak ada pahala. Allah, ada dosa saja. Hani aku panggil orang rugi.
Ni tu hero yang orang rugi dah. Apa rugi situ? Iaitu neraka lah balasan dia. Ha ni nak ayat kita. Kena timai dulu. Kita kena timai dulu. Ha, hati nak ayat tu buku apa tu? Buku satu perkara nak melepaskan kita daripada seksa-seksa di akhirat esok. Ha ni jalan nak lepas ni. Ni benda nak tolong kita ni. Ni benda nak selamat kita ni. Sebab tu kita jangan lupa. Yang keduanya makcik weh nak lepas kita juga daripada seksa. Semelih gerbet. Yang mana hari ni kita duk sibuk duk kecek buku lembu nak gerbet. Raya haji ni tu hari gerbet 4 hari ya setahun. 4 hari ya setahun makcik-makcik kalau dedek kata dedek. 4 hari ya. Ha nak gerbet kosi tak leh. Kena gerbet hari dia. Hari gerbet. Pergi kata orang ada lembu ikut aku nak semelih gini dah. Mana nak makan daging jali dulu. Aku nak lapar daging. Tak boleh. Tak jadi gerbet. Kalau tu baik, kalau tu jual aku nak lah. Gerbet ni ada 4 hari. Mana 4 hari? Hari raya haji sehari. Esok ke pulak tu sehari. Lusa tu sehari. Tulak tu sehari. 4 hari. Hari yang ke-10 bulan. Bulan Zulhijjah, bulan haji, hari raya haji tu. Hari tu boleh semelih gerbang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Gerak. Ada. Semelih gerbang pagi tu tak ada. Hadis riwayat oleh Siti Aisyah terkena. Tidak ada amalan anak cucu Adam di pagi raya yang Allah Ta'ala lebih kasih sekali amalan itu. Ialah semelih gerbang. Itu hadis Nabi dia royak. Aisyah royak. Kata Nabi kata. Haa. Itu nak ayat itu. Tak ada dah semelih gerbang lah pagi raya lebih sekali. Gena tu la ta'ti yaumal qiyamah. Lembu tu akan pergi cari kita hari kiamat esok. Bikuruniha wa asyariha wa azlafiha. Gi cari kita dengan tanduk-tanduk tu lah. Dengan belulai-belulai, bulu-bulu tu lah. Tu di akhirat esok. Lembu yang kita gerbek ni. Haa, tu Nabi katanya. Hantu semelih gerbek kita. Hani ni ayat tu. Pahari ya. Lepas tu esok ke 3 hari lepas raya. Siapa ke raya, hari raya yang ke-4. Hari yang ke-4 ni sekat waktu asal ya. Siapa waktu asal? Mungkin. Tak boleh dah. Haa. Itu nak rakyat kata. Nak rakyat kata kita gerbang boleh 4 hari. Ya. Ha ni. Maka gerbang ni nak tolong kita juga. Kalau tadi perakan ciwi kita tak sering masuk neraka. Kerana kita pahala banyak. Bila tertimai berat balik pahala. Hak ni nak tolong kita berjalan di padang masa. Gena weh. Kerana berjalan di padang masa ni panah. Hak nyata-nyata dah kata panah. Palu sore-sore ni berasa. Kalau jalan tengah-tengah padang di padang masa esok. Panah tak ada arah nak royak. Lening pun dia mengepek dah kipas angin tak kuat. Hmm, nak royak tu lening. Kena tak hujan boleh 2 hari je. Balah apa ni tok laki ngambil ni. Oh, memang keroyak dah baru ni aku nak beli mu tak sewi. Allah pada hadap narah dah. Aku nak beli hok 1000 hok 3000 lebih hok cagak tu. Hok tu baru sedap memang oh. Pasal tu kalau mau 3 juga tak pecah baju tak nak apa dah. Masuk pada perut angin. Ha kuat nak ya tu. Neh. Ha ni Allah. Kipas angin hok jamin mana tu. Dia ketak kepala kadang-kadang nak sepak tu kan. Dia iling kepala lamanya wah hudah macam demo. Pasal kipas angin nak palu kerop. Oh. Nyepat kepala tekok dia tu. Kerop. Sambil ketak kepala gelegele. Bunyi wung ah terbakar makan mati juga aku ni. Ah kipas angin nak ya terpanah. Kita duduk lah ni panah habis panah dah. No, ya. Ni kita duduk bawah tergeduk. Kita duduk bawah duduk dalam rumah. Ada lagi benda-benda atas kepala kita panah dah. Kadang-kadang malam juga. Tidur juga. Pecah belakang. Pecah.
Kadang tu lelaki tanya, kena memang nak terbaik ke malam ni? Kena geng-geng itu lalu ni. Han jebak han tuah duduk luar ni. Haa, bini duduk gitu. Gelebang. Ya. Enggak gemuk. Kaiman banyak. Dia panah. Wak, 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 wak. Kata telah ayah yang boleh setah tu. Haa, tu nak ayak kata. Tak ada. Panah, panah tu kawai. Peluh juga oleh belakang lu. Gue mengatakan, Tuhan Subhanahu yang memang, oh, biar nak belagu belakang. Belengah poting sakat. Haa, getoh, tang, 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 ayak tu. Tak ada. Nak ayak tu panah dunia setara ni, kita tak ada hendak. Tak ada, kita tak ada hendak nak ayak tu panah setara ni. Apatah lagi kita duduk di pada masa, mocik-mocik. Pas gapo nak tolong kita kalau kita tak sedia hari ni. Hari ni ayak kita kena teriam prom. Kita kena buat siapa. Jangan kita pergi dulu dalam kubur, kau teriak, dia sehinguh. Dia teriak sehinguh dalam kubur. Tak ada dah. Tak ada arti dah, tak ada pedah dah. Kita teriak dalam kubur esok. Kita teriak di hari ini lah. Kita nak teriak-teriak di hari ini, nak ayat tu. Kita sesak apa, tak minta Tuhan. Tolonglah Tuhan, jangan boleh ngakum, ya Allah. Bangga tengah-tengah malam katik, kecek dengan Tuhan. Kecek dengan Tuhan sama sore. Hapas jadah mek semaya ke Allahu Akbar. Saja ku semaya sunat tahajud dua rakaat kerana masalah. Pukul 4 tak apa dah. Nak masuk waktu subuh tu. Ada setengah jam lagi nak masuk waktu subuh. Ambil air semaya Allahu Akbar. Saja ku semaya sunat tahajud dua rakaat masalah. Baca Fatihah sudah rokok. Nah, iktidal sujud. Sudah ruarka assalamualaikum warahmatullahi. Akak tangi ya Allah ya Tuhanku. Apunglah dosaku ya Allah. Aku ni banyak ya Allah salah ngamun ya Allah. Aku nak royak pun rasa malu ya Allah. Aku ni karuk sungguh dulu ya Allah. Aku lebih ya Allah. Apa aku tak buat ya Allah? Kuat belaka ya Allah benda hak mulare ya Allah. Aku ni berdosa ya Allah. Tapi hari ni aku tak sedih dah ya Allah. Aku ni jadi orang molek dah ya Allah. Sebab tu aku royak kemu malam ni ya Allah. Aku tahu dah royak kemu mu pung ya Allah, Muhammad mengapo mu Tuhan Muhammad kasih saya ya Allah. Ku royak kau orang lain tak jadi ya Allah, dia tak lewat berapa kan sudah di membelaka ya Allah. Mu Tuhanku ya Allah, aku sembah mu ya Allah. Aku hamba mu ya Allah. Kalau mu tak pung kau aku ya Allah masuk neraka mu ya ya Allah. Aku tahu neraka mu ni api panah ya Allah. Kulit ku tak tahan dengan panah ya Allah. Tak usah kata api neraka ya Allah. Api gesek je rokok bu aku panah dah ya Allah. Apunglah ya Allah, apunglah ya Allah, apung ya Allah, apung ya Allah. Teriak malam-malam kita minta Tuhan. Ha, hidup lagu tu kita barulah nak masuk surga Taala. Ha, kalau dia suka semua mengilas semua, tak ada jalan. Lepas tu mengopak dia tu, mengopak dia ni klak 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 klak. Kecek hak orang sedaklah, nak tak kepala orang. Tu koyak dia tulah perik-perik mata, kesorok kho sorok derah, kesorok derah kesorok kho. Kesorok kho tu bak antara itu. Ngupak je dia. Duduk juga lo. Aku yang sore. Ha, cik je lah. Dia aku yang sore. Macam dia oyak. Ha. Ha, dia jangan oyak korang tu. Duduk karet. Oyak berat lah. Kau lari, kau duduk lah. Ha, berangan oyak kita. Tak ada. Ha, ni jangan oyak tu. Jangan. Ha, ni oyak kita. Nah, sebab tu kita di hari ni cari jalan lah sungguh oyak. Nah, adik-adik rumanjo kita semua ni, anak-anak dara nak ayat tu, kita ni molek diri hari ni. Nah, anak-anak dara khusus kau panggil. Dui cepak, luksau kita. Dik sau-sau hari ni nak ayat tu. Hari ni dosa banyak. Haa, bapa tak rajak boleh tahu dah hari ni. Hari ni orang buat dosa banyak sekali, witi banyak lai, witi. Orang zaman dulu kita tengoknya wairung gendong, dua tiga, ada patah, ada pacu. Kita tengok dah, gelar tiga. Dah jatuh di tengah, buat mutuh. Dia dapat sore, dia gitu. Tino dia dapat, buat beruk. Lepas tu, dia belakang sore. Cung. Dulu, warung. Dah, gatung. Tino dia belakang sore, jatuh sore. Dia belakang sore. Haa, jatuh bawa. Tino dia cekoh, dapat sore. Haa, dia tak siku, tak indah. Jatuh siang, rong. Pun lagi naiknya dah, rong. Haa, dulu noyak tu. Kita huang benda tu. Kita bimbang sangat tu. Takut anak jadi gitu. Learning Allahu Akbar. Tak ada dah pasien tu hari ni. Pasien tu tak kata kecek dah. Benda tu orang panggil lakoh pada tu lah. Learning tak tahu kata pia buat dosa, pia tak buat dosa. Hari ni nak ajak hari ni. Ya baik senyap-senyap.
Lo ni baik senyak-senyak, wak dosa. Kita tengok semua tu berisut. Tapi benda tak berisut. Sungguh makcik-makcik. Dia di rumah ni kalah. Dia di lagi rumah ya. Apa dia mahal lah. Padahal senyak pun. Bawa tubik-tubik tu dia nak put dah. Jatai dia nak tidur. Nu, saya kata pergi jalan. Ha, naik lalu tu kalah dah kecik. Ha, yo yak dah tanya jatai pakai baju apa. Tu nak yak tu. Turun-turun pak, jatai latih kereta dah. Teraitan. Paciro sport. Pain naik dia dapat cumi gelap. Tapi yang lagi dah pulak dah. Orang tak tahu hari ni awak masyak nak yak. Ni nak puk hari ni. Kerana terosak ada tiap-tiap orang, tiap-tiap orang. Hari ni nak yak sungguh macam-macam. Banyaklah malam-malam bini orang duk kecek tok laki orang. Tok laki orang duk kecek dengan bini orang. Tu nak yak di hari ni nak yak banyak sekali. Ha, tapi adik-adik nak yak tahu jadi berisut sungguh. Kau dia nak gelenyah-gelenyah lah, kita tersorok gelenyah main lah. Kita betul benar dengan Tuhan. Jangan buat lagu tu. Kau buat lagu tu neraka lah nak yak tu. Kerana benda ni benda besar, orang tak tahu kita benda jahat. Kita ada jahat tak tahu, kita ada berzina tak tahu. Pada berzina ni ya kena sekali, ya kena dua kali, tiga kali, empat kali, tujuh kali, seratus, seribu, dua ribu, lima ribu, apa? Tidak. Dia tak kejut, dia sepuluh jahit tidak. Tidak, berzina ni sepuluh jahit tidak, dia tergagih, dia tergagih. Dia tak boleh nak jut dah. Ha, tidak. Ha tu, hatina pun dia punah sekali, ya ke punah, ya kedua, ya ketiga, dia tak payah lah. Tak kena buka suih dah. Tak kena pakai nak koci dah. Pakai jenggok-jenggok puas hati. Engguk-engguk sudah. Tidak. Haa. Mereka baik engguk je dah. Haa. Itu nak ayak tu. Haa ni adik-adik nak ayak pesan ni. Kerana apa tahu banyak. Tahu banyak benda ni nak ayak tu. Haa. Mek-mek kita duduk apa tak tahu banyak. Tak tahu. Orang tu tua. Tak tahu. Tak ada nak ayak tu. Ni orang semai-mai nak ayak tu. Jadi orang buat dosa senyak-nyak. Sepuluh ni, siapa dia ada mikir ke ada keri tak keri ni? Dia ada mikir kata nak ada lagu ni lagi ke datang? Tak ada. Datang-datang lah ni Allah, sepuluh syurga dah. Lah ni adik-adik syurga dah dalam ayat tu. Nak ke posang dah? Nun, dulu ni dah siap dah. Nak beli kain kau, nak beli makan ni kau, kau siap dah. Dah start, yo. Sehari kau tu mau siapa dah? Krim air ni, cak kuning, gaduh. Lepas tu, baik perang. Baik dah. Lah, tengok. Siapa tangguh hari ni? Beli tak kena pergi kedai hari ni. Lepas tu, lebih murah. Beli dalam lain, beli dalam ni, tak ada kemahal dah. Murah, 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 murah. Tikah teruk. Tak ada nak turun ke mana. Nak beli apa nama? Nak beli kain lasir, nak beli kain pitu, nak beli... Allah ada belakang, 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 belakang. Ni nak ayak tu mudah. Pia sekor kata ada lagu ni. Pas tepung-tepung pula dah. Kali jenis tepung. Sang dah tepung ke apa pun. Start mutuh dah. Ring mutuh tak apa lah. Banyak kot naruh tu lah. Puas atas tepung saja. Ha tu nak ayak hari ni. Nak ke apa? Tengok min kuah dia kena tu. Cik. Min kuah dua jabir ni. Berapa jabir ha? Oh masuk serup dah. Oh masuk tamu tu wais ni siap dah. Boleh pakai puak-puak dah. Tak nak pergi kedai dah. Allah gitu lalu la ilaha illallah. Hani dunia maju hari ni nak ayat kata tak nak apa. Ha tu nak ayat tu. Hani kada en ayat. Supo tu dah. Maka kita duduk di akhirat esok ni kita tak si jalan panah. Di pada masa esok panah mocik we kaki hayer boleh jalan tak? Kita jalan daripada masa boleh jalan ke dah kaki hayer panah pasir. Pasir itu lebih panah daripada pasir yang kita nak goreng wah berangin dengan pasir dalam koli. Napa tak? Kita nak goreng wah berangin, kita nak masuk berangin. Ambil pasir boleh koli tak dah dapur. Goreng kerup 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 panah berasak pasir. Ambil berangin boleh tu. Kerup 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 hingga masuk wah berangin tu. Panah dengan pasir panah tu. Maka pasir panah tu cuah beruk, kita boleh cecak dah kaki dah. Hatu pasir daripada masa esok. Kerana matahari turun rendah. Daripada hari ni rendah lagi. Lepas kita di hari ni pun nak ayak pasir tu jalan kaki haya. Jalan tak minyak tarak dah. Tarak cerak. Ha,
tu. Pas pasir di badan masa esok ni jalan boleh. Oh, tak nak gadget. Kalau pakai selipar, selipar jadi jadi cair noh yak selipar. Kalau pakai selipar di akhirat esok cair, cair, cair ni. Ya getah. Kalau pakai kasut ni habis sudah. Tu panah tak panah pasir di badan masa esok. Tak kepala tak nak gadget dah, tak kepala. Hanya tak mati kita seso toraman. Pak kita nak buat lagu mana makcik nak wilpah ni? Hani hok tua-tua malam ni dengar ni. Kita nak buat lagu mana? Yang pertama kita kena sedekah lebih banyak. Kerana Nabi rojak dalam hadis dia, Nabi kata kullum ri'in fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Tiap-tiap sore yang ada pada malam ni, Nabi kata akan duduk di bawah, akan berenang di bawah bayar di hari kiamat esok. Tidak. Kita ni akan duduk wah bayar, wah bayar, wah bayar, wah bayar, wah bayar. Bayar bayar apa? Fi zilli sadaqatihi. Di bawah bayar sedekah kita. Hak kita duduk sedekah hari ni. Bulan puasa kemarin kita sedekah sirup pisang, kita sedekah sayur, kita sedekah mani-mani, kita sedekah makan ni. Semua saat ni tu akan jadi payung, akan jadi bayar. Kita boleh bernaung di bawah bayar. Hari ni pada masa esok ni. Matahari panas tak kena tak kepala kita kerana ia ada bayar. Kita pergi ke mana ia turut. Bayar ni tu hewat untuk kita dah. Pala sedekah jadi bayar di akhirat esok, di pada masa esok. Hak kita sedekah hari ni jadi bayar. Bayar ni turut kita. Kita pergi ke tu, ia pergi ke tu. Kita pergi ke ni, ia pergi ke ni. Tak kena panas. Pacara matahari di akhirat esok tak kena panas di atas kepala kita. Ni sedekah kita. Tu amalan sedekah kita. Hak saat ni kita nak timai sedekah jariah, nak timai dah akhirat esok. Nak bui kita ni pahala banyak. Ha, nak berlepas kita berlaku ni. Pas ke apa lagi? Kita gerbel lembu. Maka lembu tu lah akan bawa kita tak kena berjalan di akhirat esok. Ha ni makcik-makcik. Lembu yang kita gerbel hari ni, dia akan bawa kita, dia akan tunggu kita, dia jadi kenderaan kita. Dia jadi penaik ke kita. Kita akan naik tah belakang dia. Tu Nabi dia royak dah. Karena hadis Nabi-Nabi kata kena. Azimu dhahayakum. Nabi kata comilah gerbe-gerbe kamu. Sempurnakanlah gerbe-gerbe kamu. Membesarkanlah, meriahkanlah gerbe-gerbe kamu. Gino Nabi suruh comel. Fa innaha ala sirati matayakum. Kano gerbemung itulah di hari akhirat esok. Ala sirat. Di tengah jalan yang kita nak jalan daripada masa esok. Matayakum. Penaikkan kamu. Jadi kita nak jalan daripada masa esok. Lembu yang kita gerbem jadi penaikkan kita. Hai lagi tu. Jadi kaki kita tak sutuk di tanah. Kita pergi ke mana ada bayar turun kita. Kita tak kena berjalan naik tak belakang lembu. Ha. Sedap tak? Oh, tak nak kecek. Sedap lalu dah lah. Ha, panah tak kena tak kepala. Kaki pun tak ada kena berjalan. Tak ada letih ke apa. Duduk tak belakang lembu nyok. Nyok munuk pergi ke mana ikut mula lembu. Tak ada letih. Ha, tu ni ayat. Tak ada letih, tak ada letih, tak ada letih. Ha, ni ayat. Tapi ada sikit kena beki, makcik-makcik. Kena beki, kena beki gerbang kita. Makcik, weh, orang jatuh tu. Ha, tu kena beki, ingat malak. Nak beki gapo gerbang di hari ni. Hari ni lembu halu. Rok kedak tujuh orang. Ha, tu jadi penhar hari ni, makcik-makcik. Makcik kata rak tak lembu orang gerbel lalu tujuh orang. Abah kata tepek butangi tak rak. Tak kira. Abah kata tak rak tujuh orang hari ni. Sampai halah-halah dah. Siapa dia beli lembu dah cerah pagi esok tiga orang sudah lah jangan lima orang. Patah pinggir. Lembu, 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 lembu hari ni. Ha, hak ni kau bimel weh. Buat jatek. Oh. Jangan buat gerbel lepas-lepas lah. Lama kita alih naik. Kerana Amor dah tengok orang tua dululah. Mula tak cek Amor dulu. Allah. Ya gerbel dua ikut dia. Hak seekor tu besar benar-benar. Hak tu umur lasak.
Duk tidur rupuk celagi tu kat weh, duk beyak nyak 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 nyak. Makan rupuk ceruk. Besar. Amo nak main kat belakang. Besar sungguh. Tanduk panjang pun tu dah. Pakai tebang. Heret dia pakai tebang takut terengih ke tuan. Tanduk tajam. Supaya kita tengok lembu belagoh kok nak konsi samarak tu. Tu nak ya. Kalau waktu baik benar nak tambah. Kalau nampak seekor gu lagi kau nak gerbel juga. Duk bucunung. Ah tak akan rupuk dah lah. Nyodok menyegok. Tak batah bilicing. Batah pusuh tu kok gerau. Pas dia tu kok lo basah lah. Amor duk perhati tengok deh. Dia tebuh eh. Basah. Ali tak belenjau. Tengok bekaim tu sung. Sung. Tengok tak kebuk lah, tak kebuk lah. Kena kewal alih kita berlindung malak bawang kebuk. Lembu besar, lembu besar. Tekok saja je tu pakai kebuk tengok. Besar batin nyok, tekok. Tekok dia tu. Besar batin nyok. Haa. Hak tu yakin lah kata muak tujuh orang. Sampai ketua kita banyak tu lagu tu. Learning genonya jadi kot halau. Ambo dah tengok dah, dah perhatilah. Nanak tahun kita dah kena tipu demo dah rasa. Dah berhati nanak tahun punya. Dengar suara tu budak dah. Tak ada. Tak tahulah. Takut lembu akhirat esok gagah. Haa, halus je tapi rak tujuh ke. Tujuh pun, tujuh telur ke dah. Balakai dia tu, panjang dia tu, telur dah. Ay, apa ada bahasa orang terusung dah. Oh, dia tak telur, kena berjalan setengah. Tujuh ke, berkosi. Oh, lembu halau. Pakat lah, pahala aku nak pergi lahir dulu, dia tahu. Gini orang terusung. Wan terusung. Wan terusung. Ha, aku nak dulu, mau jalan. Ha, terus tiga ke, empat lagi berjalan. Pak tu pula buat terusung pula. Nak tiga je. Haa. Kaya lah. Kaya. Hani-hani kena picarana. Kena mengulang kaji. Kerana lembu di hari ni kecil-kecil sangat-sangat nak ya tu. Haa. Apa kena ke dengan hadis Nabi tu? Nabi kata, azimu dhahayakum. Suruh comel, suruh sempurnakan lembu gerbenmu tu. Maksud comel gambar nama? Lembu besar. Lembu gemuk, lembu tak ada cacat. Ha tu besar. Tu azimu. Pas lembu hari ni siapa umur dah. Tak ada cacat dah, tapi kecil. Ha kecil rak dah. Ha panahnya rak dah. Ha rak dah. Pas kalau tak rak nak buat lagu mana? Sampai hari ni kena tukar kita. Gerbel kita dah hari ni buat cik semua ni. Kena tukar cari hak besar. Ni nak gerbel cari hak 2005. Allah besar mana 2005. Acu cedek kau nak gerbel 7,000 segi. Wipu hati kau kita nak gerbel ni. Hak ni bukan kita nak makan daging. Nak naik tahap belakang dia akhirat esok. Yang ini buat main-main. Lah wipu pakar lah. Namun lembu, lembu tak sepenuh. Bawa kita mati esok. Tengok daripada masa esok, duduk di mana lembuku? Babo tu kata, ada lembu mari. Aku duduk gerban nak tahu. Bah, bah, bah. Tak ada. Nak tak ada kena lembu kecil. Ha, takut tak sepenuh dengan hak Nabi nak nak. Ha, dengan hak Nabi nak nak, takut tak sepenuh kita. Lembu kecil belajar. Kalau supaya dengan orang jamai dulu. Kawan tu nenek kita dulu, Allah besar, besar. Tak tekak tu boleh dua orang dah bergantung di tanduk. Tu, ambil digah sampai akhir ni, lima orang. Nenang dah dah. Pahaya besar, supaya dengan papai dah. Belakang dia tu, gemuk lembu tu, supaya papai dah. Kalau kita duduk kaki kita duduk gitulah. Tak kena pasir lah. Learning, kalau naik kaki tak berela. Kepai. Haa, lembu rendah. Tinggi kita lagi dengan lembu kaki yang bergaya. Malah hakik lah. Jalan-jalan. Lembu jalan kita pergi kaki lah. Lengah tu. Haa. Hari nak yata kita kena tukar. So kena tukar nak yata. Kerana dia jadi kena air kita. Nabi kaya dah.
Fa innaha ala sirati matayakum. Gerbek kita di tengah jalan daripada masa esok akan jadi penaik ke kita. Kenerak kita, tungenge kita. Ha, sebab tu kita kena cari hak besar, cari hak besar nak ya. Nah, orang dulu dia pera. Dia pera wis apa besar baru dia gerbek. Learning kita pergi beli ikut nakon si camarak. Kita duduk pergi beli ikut terang. Kita duduk pergi beli ikut patelung. Learning lembu nak ya tu. Pas lembu kecil-kecil. Ambo duduk berasa tipu di siya dah. Ambo duduk berasa dah tipu di siya. Sampai kau serem kau kecil ni. Kau kecil. Siya tipu kan tu. Dia tahu kata orang Islam partai ni. Tiga cawak ni dia perlu sangat-sangat kau lembu. Bila siapa bulan ni. Ha, bila siapa bulan ni dia tahulah orang Islam nak gerbek. Pasarak nak gerbek kena cukup umur. Nak tahu cukup umur tengok saling gigi. Dia 8 bulan baru ni dia cabut gigi lembu dia seputung. Faham? Ha, kalau cabut awal-awal takut lembu sakit. Dia cabut 8 bulan baru ni cabut dah kah putung. Ha, bawa puak kereta pergi dia pergilah lembu. Ha, tu. Pergi lembu tali apa? Ha, tali hidung sana juga. Dia kelebek tengok gigi. Ha, dia kata pelian leo. Puak kereta kata cai. Muak kereta seko. Hak tu lah dia rasa tipu di siya tu dah. Gena siya tipu. Dia tahu pian ni dia boleh maha harga. Dia tikah dengan dia jual bulan biasa. 2-3 ribu. Seko-seko. Tikah. Apa? Hak tu lah hamba dia rasa tipu di siya dah Melayu. Melayu. Tapi kita hari ni kena pera. Belilah anak jatah pera molek buat kita. Gerbek dalam krop keluar kita. U jadi besar molek. Sepuluh kerja main dulu eh. Allah kerja main dulu ya. Ya pera besar. Jina. Makan tangi. Allah pisah. Allah gapo. Allah makan di tangi kita. Jina. Gosok. Palo. Hani ngayak tu. Hani satu perkara juga nak selamat kita di akhirat esok. Kita kena bekal juga. Kena cedek juga gerbang ni pun. Jangan tak gerbang. Hari ni kena beki di lembu halu. Hari ni kena beki masalah penatai kecil. Ha, tidak ada kemampuan dia untuk nak tanggung kita 7 orang. Beringat molek lah. Learning kita tak ada gapo lah. Learning buat tak karik. Tapi akhirat esok kalau tak muat. Kalau tak rak. Tak susah lagi kita. Nak klik kapur tak boleh dah. Nak gerbang semula tak boleh dah. Dalam kubur dah. Sebab tu belum nak masuk dalam kubur, kita carilah. Cari besar. Cedek dah. Kalau nak gerbek, kalau nak apa, kita cedek dah 7,000. Kalau nak 2,000, 14. Baru yang besar, molek. Ni 2,005. Berapa lima? 2,005 yang kita. Besar ke? Dia motor besar. Tu kan? Loh, kita tengok dia tambah benar. Lu tanduk panjangnya. Lu palo besarnya. Loh, tengok. Tukar dengan dangar. Kuruh tu lah rusuk yang seronggeng. Oh, padanlah 2,005 pun. Daging belenek. Nyanyo kau pakai masking. Habis dua berkah dah. Dua berkah kayu api dah tak. Tak lembut lagi rebu. Patah habis lagi pelau. Makin lembu 2,500. Dia main kriak. Kau bawa tu baik kali. Oh, no. Bulan mulut pula kriak. Ah, berat dia. Bulan mulut pula. 4 kali waktu baik tengok baru boleh selai. Allah, daging gerbek. Duk cari hak murah. 7,000 macam-macam. Cari sesuai itulah. Karena kita nak buat amal ibadat bukan adat ni. So, kena baiki. Yang keduanya kena dengar niat gerbek. Ha ni puak-puak jatuh ni. Niat gerbek buat cikgu. Hari ni banyak orang niat gerbek tak betul dengan gerbek. Niat kata nak gerbek tapi dia calong. Niat nak makan daging. Ha ni tak betul dengan gerbek juga makcik-makcik.
Nyaman orang yang hari ini ni, kali ini ni pasal kita nak beki. Kalau kita nak lock lagi, kau tak kena lagi. Kau dah pada kuluk itulah. Tak ada siapa, tak ada siapa yang nak beki. Lurah yang dah, tak ada nak beki lagi. Mana buku niat? Kita niat nak gerbel, kita wakwi kena cara gerbel. Bila kita gerbel, kita makan daging sikit-sikit, ya, kita sedekah pada pakai maskin. Tu hikmah gerbel. Hikmah gerbel nak tolong pakai dan maskin. Orang yang kurang upaya, orang tidak ada kemampuan nak beli daging. Setahun sekali kita jamu dia lah, orang-orang maskin. Nak makan kena kat daging, anak lapar orang. Daging 200 lapar lah ni. Daging jabir dah tu 205, kacang-kacang minta boleh 203. Pada makan lagu mana dia anak lapar. Ha, bos kelu alah, tak tahu mana, mokpok tak ada tahu mana, habis licin dah. Maka setahun sekali, kita jamu nak pakai meskin. Wia rasa lah, daging hati boleh makan hati. Ha, tu je. Kita tak ada gerbel. Allah, mu ambil segi, kau ambil segi, ambil segi, segi, segi. Bawa hari gerbel, pakak makan, fuk dia celau. Stoko pun tak ada, sedekah ke pakai meskin. Dia kata, ada, aku boleh naik kela ya. Berapa? 2,500. Untuk membeli timel, timel sekali dengan tulai rusuk dah tu. Loh. Boleh naik kela. Kalau nak kata, aku lapar kela. Lapar kela tu tulai tu dah, tulai betis tu. Allah, makan. Okay. Lepas tu, aku rebus sikit. Lepas tu, boleh adik dia ni mari juga. Makan, okay, habis. Kalau tu, tak nak gerbang, nak celau. Ini masalah, so ingat boleh. Tidak. Ni ingat malam ni, jangan duk niat nak makan, nak makan daging. Orang sedekah kita tak apa. Dia tu gerban, dia kata tokoh. Kita dekah dia. Kita kena sedekah. Gerban ni kena sedekah. Kena sedekah tu gerban. Kita ni gerban, saya ke daging. Amor nak perhati tengok lah orang gerban. Saya ke daging. Buah orang wari daging, boleh jabir, boleh apa? Boleh guni eh. Mari buah, bruk, muhyo. Yang ambil besen tak dua. Besen tak dua. Hari ni pelup, hari malak, pelup. Hari tak malak, pelup. Hari malak, pelup. Hari tak malak, pelup. Hari tak malak, nak bagi, nak bagi ni. Hari malak ni nak taruh, nak taruh. Haa, dia pilih daging. Salah kata, pelup boleh. Eh, tu malak, malak tu, malak tu. Minta boleh. Buat pelup, buat dia. Haa, pelup. Tengok ni. Haa, tak boleh, pelup. Haa, ni tak boleh, pelup. Haa. Kita gerbet dah duk pilih daging lagi. Nak ya tu. Han talih, talih, talih. Kita ada gerbel macam-macam ambil makan lah. Boleh stokor dua. Stokor dua gitu ya. Kita kutuk makan anak-anak kita. Kita apa ni, goreng anak-anak kita. Sekadar tu ya. Ni la ilaha illallah. Pilih takdir juga Allah. Daging, kau taruh. Haa, molek-molek saja. Kau tu nak berjabi nak pergi. Suruh budak pergi apa ni? Pergi serkah-serkah yang pakai. Allah, nyanyu-nyanyu. Hari ni kita tak suci lagu ni, ingat molek ni. Dan kita sedekah, jangan saya, jangan saya. Perak, daging molek, tak molek. Orang yang miskin, kena sedekah hak toko besar. Kita buat toko, hak toko besar tu, ikut orang miskin. Toko yang kedua, kecil sikit. Orang miskin juga, tapi hingga pada dia tu. Orang ni miskin sungguh. Rumah yang selabir rumah dia. Ha, congit cadang rumah dia. Hak tu wih tokoh besar. Bo orang ni hengok sikit, wih halus sikit. Hak yang ketiga kecil-kecil ya. Besar-besar tapak tangan nipih-nipih ya. Hak ni wih ke orang kaya-kaya, orang dia pekat-pekat. Hak ni po'oh sekolah. Hak ni adik tu nebel. Hak ni tu kemenih. Hak tu raunayuk. Hak tu peratang sepah. Ha, wih hak tu jadi dah. Tapi kita tak boleh tengok sekejap. Hak kaya, wui besar. Malu, 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 malu. Kerana malu. Haa, orang okay, kaya-kaya wui besar-besar. Orang okay, sesak lah, halo. Ya. Haa, kalau orang sesak, kita wui halo. Tak betul kita. Nak wui, ya kena halo tu wui kalau orang kaya. Bukan sedekah, hadiah. Haa, kita tak. Kita wui besar. Takut orang okay, kaya tu. Halo. Menggerbel wak arif sana dengan aku ni. Aku terlain dengan air sejuk. Pergi dah. Ha, malu tu wih besar. Tak kena dengan cara. Sampai puak kita. Minta lah tolong wih jadi. Wih jadi kena molek dengan hukum hakam kita. Kerana benda ni kita nak cair perayun. Kita nak guna pedah gerbel kita. Nak tolong kita di pada masa esok.
Hari tu hari panas, tidak ada bandingnya panas dia di hari di hari ni. Ha, sebab tu ingat molek. Ha, ingat molek lah abang royak ni, ingat molek. Ha, kena beki, kena beki, kena beki, kena beki. Karena kita ada piti. Kalau nak gerbel sungguh we ada 7000. Hot tahun dapat tahun ni kita saksung dah. Kita apa, kita taruh dah duit kita. 100 hari ke 100 hari ke 50 kos hari ke. Bos apa kena gerbel ni? Lah bila-bila boleh 7000 atau 7000 lebih lah. Gi cari lembu besar. Lembu Brahman. Lembu Chalole. Kau besar tu. Kau boleh dua pikul lebih tu. Dua jeruk tu. Allahu Akbar. Dia mau kata 40 ribu lebih ni. Sekor ni dua pikul lebih. Ha, kita buat giat tu. Makan pun sedap lagi. Kita sedekah kau pakai masking pun sedap. Ni enggak belenek. Ha, ni ayat. Jadi kuris penuh dua-dua ni. Satu tubuh diri lembu sendiri. Yang kedua masalah. Laksana kita, petibat kita saat itu tak sepenuh dengan ha, dengan cara Islam, dengan cara orang gerbes sungguh. Ha, kita bimbang takut, benda ni tak jadi ibadat, jadi adat. Apa jadi adat? Jadi labuk. Dia pergi gerbes, pakai gerbes belakang, pakai ambil belakang, jadi labuk dah. Ha, dah jadi labuk, dia tak fikir dah, asal boleh makan daging sudah. Dekah tak dekah tak kira dah. Aku ambil segi ye. Mula makan daging. Mula nak ada ikut mung lah. Mula nak ambil gok. Mula nak gerbel gok. Kalau mula nak makan daging, mula gerbel lah. Kira orang gerbel tu, orang tak gerbel boleh makan daging. Ha, kita tak ada bagi dah. Tak ada bagi dah. Hanya dua perkara mocik-mocik yang jadi amalai bekalai bekalai kita di akhirat esok. Ni lah yang nak tolong kita. Hak zuhir-zuhir sekali nak jatuh. Ha, tu nak jatuh. Ha, malam ni sekat tu ada lawi. Hmm, tak agak dah berapa. Ha, ha, tu nak yak tu. Neh. Ha, tu nak yak tu. Sebab tu lah, hari ni tu nak yak. Ingat molek ni, amur besar ni, ingat molek. Jangan bedah mati dulu, sesar dulu lah kubur esok. Ha, tu lah, lebih kurang malam ni, insyaAllah ta'ala.